We'll come back again with Lucky Bro. Kita kembali bersama saya Tanya Bungja di sini ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini agak sedih lumayan sulit juga gitu. Ya udah gitu kan. Tadi kan udah bilang gitu. Lagi gitu. Kita gitu banyak. Don banget. Gue nggak tahu kenapa baby gue nggak buat kelas ya. Apa ada permasalahan atau gimana gue nggak tahu ya. Oh, udah dari kemarin tuh agak sedikit masalah banget ya untuk dari segi jaringnya tadi ya. Udah lah kita sekolah balik lagi strateginya pertempuran dua pertempuran of the lines yang notabene sendiri masih dengan 4 player dengan 2 playernya tadi seperti masih dengan chance yang cukup tepat ya. Bukan segedean gitu. Juga masih sama-sama saling setup saja. Sementara kita mulai lagi dari Arnold Villains. Dari pemain masih berusaha untuk menunggu juga ya. Tahan sabar sabar. Siap sekali. Aku kan clean set tepat sebentar di sini ya. Well, aduh, gara-gara jaringan gue error, cok. Jadi berantakan banget ya. Suara gue ada nggak sih ini, suara gue ada nggak sih? Gue nggak tahu kenapa nih jaringan gue ya errornya parah banget gitu. Langsung mau kembali ke sini ya. Dan berikan hal setelah tujuh yang berpada dilakukan dengan keunggulan 2-0. Setelah sini cukup lumayan oke lah. Dan itu dia. Ternyata empat besar rounds. Terus ada juga di sana-sana Anzu. Oke, dan masuk ke dalam lebih jauh dari Amzu Adil Sekian sudah gue lagi. Ya, dari juga politik biar kembali Kristen jangan masuk ke dalam menunggu terlebih dahulu dari San Jals Raps. Cukup lumayan agak seru lumayan sulit sebenarnya dari San Jals sendiri ya. First blood. Ini berupa kelihatan sendiri apa dia akan berhasil menjaga momen yang terjadi. Kita tinggal berhasil dan keimanan dari segi kotor. Kita lihat lebih dahulu dari San Zuzi dari sang Anos Villains. Ya, biasanya siap.
Ada beberapa yang cukup keluar di lagu Nasa dengan keunggulan 3-0 aja dari sini ya. Sebentar ya habis ini. Gue nggak tahu kenapa jaringan Ini nggak tahu jaringan itu kenapa agak jadi. lumayan parah banget ya, tapi ya udahlah gitu kan, kita juga aku usahain banget gitu, tapi cuma kalau seandainya donnya juga don parah banget ya betul say gitu loh. Usaha lagi. Oh, masih masih parah jaringan, internetnya nggak kuatnya gitu, kasih 3000 juga agak-agak lumayan agak sulit juga kasih 3000 ya. Tapi ya udahlah, setelah ini kita masih balik lagi setelah sini ya, dan kita matikan ini live nya aja gitu ya, kita yang penting record aja gitu ya. Begitu langsung masih berusaha menunggu terlebih dahulu, setelah sini kita lihat saat ada sesuatu yang masih berusaha menunggu terlebih dahulu RAM LBF jadi masih berusaha untuk setup kembali ya, setelah saya jump traps hingga satu di tempat yang berusaha menghilangkan satu upaya penanganan jika kembali masih berusaha menunggu ya. Dengan beberapa jam saya kembali sudah berusaha untuk dilakukan dia ya, untuk mendapat clean sheet-nya dan ternyata nggak berhasil. Dan gue bilang 3-0 sebenarnya masih berusaha menurut desain Zuzwi ya. Dia sini ternyata berhasil tumbang juga. Ada beberapa sendiri dengan clean sheet tepat ternyata di sini dari Sunrun as a bat berhasil untuk tidak ketertinggalan, tapi nggak agak sih lumayan jauh sih sebenarnya, tapi ya udahlah gitu. Gak lumayan jauh sih sebenarnya. Dia mau kerja mau gimana lah. Ya lumayan. Lumayan. Oke, kita langsung balik lagi sebentar sini. Dan posisi juga sudah mulai untuk kembali ya. Dan kita lihat juga ini agak jadi mereka satu distrik yang cukup lumayan sulit juga ini. Saat lagi dahulu masih berusaha untuk menunggu, setelah ini masih berusaha untuk mencari cukup sesuatu yang dilakukan, masih berusaha untuk memberikan upaya penekan dan tidak ada satu chance yang gue nggak tahu kenapa. First blood. Semua puisi antara kita. Kita masih berjuang dengan satu game itu bakal dari sang Anos Villain di sini ya. Jadi walaupun dengan satu player dengan clean sheet yang tepat ya. Oke, dan kita langsung men-move kembali dari Anos di V-Lines dari Chills Rops. Masih berusaha menunggu desain Anos V-Lines ini dia. Di Chills Rops as a battle dengan memberikan satu freestyle rules sudah dimainkan kembali di sementara disini kita tinggal menunggu saja nih. Dengan beberapa chance yang cukup di lain dan kita tinggal menunggu setiap kali gimana. Dan ke Z, dia masih berusaha dengan satu freestyle untuk biar aduh, tadi kita ini gimana? Apa ya? Oke lah, kita langsung beli lagi sentra sini ya. Kita masih berdampak di dulu. First blood. Satu poin tepat. Oh, kalau itu ada rencana MT itu mau MT-nya nggak tahu tanggal berapa ya, gue masih nyari-nyari itu, masih belum jelas maintenance-nya. Kita masih balik lagi sebentar sini dari SL Rans. Ada sang Anzo Vilain sendiri sudah mulai tembak kembali. Sebentar sih kita tinggal menunggu saja ya. Ya,
kita masih bertahan kembali sementara di sini. Terus untuk bertahan lagi. Latihan itu sangat menyakitkan. Tuh. Kasih tahu sedikit aja nih. Dan bagi Pantheons satu player sendiri dia langsung bikin satu dislike nya lagi dari Jack on point di LED dia pas lagi dari Unknown Delay dari posisi ini sendiri bisa menerima dengan satu freestyle gerula sudah main kembali kita lihat lebih dahulu setelah dari satu freestyle double kill ini lima dua yang berhasil dia pas setelah disini ya cukup lumayan oke. Bener-bener guys. Berdua tim. Sementara itu kita tinggal menang apa aja ya. Dengan beberapa chance kita tinggal agak sih. Tuh, permainannya juga seterusnya kita dengan keunggulan 5-2. Double kill. 6. Itu lumayan oke lah. Oke. Siap sih. Oh, langsung balik lagi dari sang Anzo dari Anos Villains dari masih dengan 4 player juga kita mencari lagi dari Rans S Batu ini ada Rans S Batu sendiri masih dengan santainya juga ya sebenarnya dengan satu distrik kita tinggal menunggu saja cu gak tau kenapa sisinya juga sedikit lu ya untuk sesuatunya saya kita tinggal kita mundur lagi tahan masih belum saya berikan satu chance nya kita ya udah nih gitu wes kita kita lihat lagi dari Raps dari Amyo Villains ini masih berusaha menunggu lebih dia oleh kita lagi dari Jules Raps ada dari Anos Villains sendiri dan kita masih berusaha menunggu lebih dia dulu dari Jules Raps Jules Raps hook up lagi sudah like who cans gue tau juga lah kita tuh sendiri kita pilih menunggu saja pake iman dari segi close permainannya ya untuk berapa clean satu over kembali sudah berikan paling tapi ya kita mencuri satu main force satu first blood on so good bye lumayan oke cukup lumayan oke gue nggak tahu kenapa jaringan gue kok parah banget oke guys jangan kemana-mana kita jeda sini so di round selanjutnya ya.